Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, dini hari ya teman-teman. Ini di hari weekend ya, Sabtu pukul 12:30 dini hari. Kita ada di Braan Kertosono lagi, melihat situasi terkini bus yang lewat ya. Dan ya, ini di depan kita ada Mira, datang dari arah Surabaya. Dan ini ya, datang bus pariwisata ya, Rana Jaya ya nampaknya ya, ya. Pukul 00:20. Dan di seberang jalan ada bus dari Sugeng Rahayu, datang dari arah Surabaya. Dan ini bus Eka ya nampaknya, bus Eka Patas. Pukul 00:35 ya. Ya, ini menurunkan penumpangnya, dan itu juga Sugeng Rahayu Patas barusan ya. Dan ini Eka juga langsung berangkat menuju Surabaya, diikuti Sugeng Rahayu Patas ya di depannya, juga langsung berangkat menuju Surabaya. Dan di seberang jalan ya, Sugeng Rahayu berangkat. Dan ini ya, bus Bagong datang dari arah Surabaya ya, di seberang jalan. Dan ini bus Harapan Jaya akhirnya maju ke depan ya, ini untuk berangkat menuju Tulungagung pukul 1 tepat dini hari. Dan ini ya, datang bus Patas ya dari Sugeng Rahayu. Oh, cuma melintas saja teman-teman ya, nampaknya tidak ada penumpang yang turun di sini, langsung menuju Surabaya. Dan ini ya, bus pariwisata ya, dari Rana Jaya, pukul 1:15 menit. Dan ini diikuti di belakangnya juga bus pariwisata. Dan di seberang jalan barusan datang ya, bus Mira dari arah Surabaya, pukul 1:25 menit. Dan ini bus Sugeng ya nampaknya, Sugeng datang pukul 1:30 dan berangkat langsung ya menuju Surabaya. Dan ini Eka Patas datang pukul 1:45 menit ya. Ini menurunkan penumpangnya, bawahnya dua ya yang turun di sini, lalu melanjutkan perjalanannya lagi. Dan di seberang jalan Bagong berangkat pukul 1:50. Cukup ramai ya truk-truk besar yang melintas di malam hari, karena mereka juga menghindari keramaian atau kemacetan di siang hari. Sekarang menunjukkan 1:50 menit. Dan ini Sugeng datang lalu melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Dan di depan kita nampaknya bus Bagong ya, Bagong datang ya sekarang pukul 2. Dan ada bus pariwisata lagi dari Genaro ya, pukul 2:05 menit. Nampaknya banyak bus pariwisata yang melintas ya di hari Sabtu. Ini hari Sabtu pukul 2 dini hari. Di hari weekend biasanya banyak orang berpariwisata ya. Dan akhirnya Bagong berangkat menuju Surabaya. Cukup sekian ya teman-teman video dari saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.